Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My beloved student class 4 of Emi Chaya How are you today? Hopefully I of you still health And in Allah's protection Now we start study about lesson 10 About daily needs Kita hari ini akan mempelajari Pembelajaran ke 10 tentang kebutuhan sehari-hari Ya yeah. Adapun di dalamnya ada asking for things ya, meminta sesuatu, using countable nouns and uncountable nouns, mempergunakan kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung, using how many and how much, menggunakan kata how many dan how much, using number 100 until 1000, mempergunakan uh, angka 100 sampai 1000. Baik, lanjut saja ke halaman 78. Langsung ke note. Ya, ini akan kita pelajari. Ini catatannya. Countable and uncountable nouns. Ya. Kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Countable nouns are things we can count. For example, apple and donut. Countable nouns adalah sesuatu yang bisa kita hitung. Contohnya apel dan donat. We can count apples. We can have one, two, or more donuts. Kita bisa menghitung uh, beberapa apel dan kita juga bisa mempunyai satu, dua atau beberapa donat. Sementara uncountable nouns are things we cannot count. Sementara uncountable nouns itu adalah uh, sesuatu yang tidak dapat kita hitung. For example, water and oil. Ya sebagai contoh air dan minyak. We cannot count water, we can count glasses of water or bottles of water, but we cannot count the water itself. Ya. Kita tidak bisa menghitung uh, jumlah air, tetapi kita bisa menghitung beberapa gelas air atau beberapa gelas atau beberapa botol air. Tapi kita tidak bisa menghitung airnya sendiri. Gitu. How many and how much? Ini penggunaan kata how many dan how much Seberapa banyak ya sama artinya itu. We use how many with countable nouns. Kita menggunakan kata how many untuk uh, kata benda yang dapat dihitung. Sementara we use how much with uncountable nouns. Kita bisa mempergunakan how much untuk kata-kata uh, kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya how much water did you, you buy? Ya, seberapa banyak air yang kamu beli gitu seperti itu. Baik, lanjut ke halaman 79. Nah, di halaman 79, bagian B. Study the weekly shopping list below. Then classify the groceries into countable or uncountable on the table. Nah, di, di box yang biru ini ada beberapa belanjaan ya. Ada belanjaan. Nah, tugas kamu membedakan mana yang termasuk belanjaan yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Maksud tidak bisa dihitung, tadi sudah ya. Bukan uh, apa namanya tempatnya yang dihitung tapi bendanya yang tidak bisa dihitung countable itu yang bisa dihitung uncountable yang tidak bisa dihitung. di sini ada contohnya yang bisa dihitung atau apple dan antara semuanya dan countable itu rice ya beras ya beras itu tidak bisa dihitung ya, tadi coba kelompokkan ini box yang biru ini ke dalam dua bagian ini ya selanjutnya lanjut ke halaman Langsung lewat saja ini karena itu percakapan nah ini ya ini papa harapkan kalian bisa membuat rekaman suara membacakan semua angka yang ada di sini sebagai contoh ini 100 105 110 111 115,

listen and check the number you hear ya untuk bagian ini dengarkan apa yang kesamaan bacakan kalian cek mana jawabannya ya number one sekali lagi number one one hundred and three number two two hundred and twenty two hundred and twenty number three five hundred and eleven five hundred N 11, Number four, seven hundred and seventy. Seven hundred Number five, nine hundred Ya, dari kelima kelima soal tadi ceklis yang bapak sebutkan ya. Itu setelah bagian J terakhir. Nah kalian uh, bunyinya tuliskan bagi bunyinya ya nomor satu nih 333 kalau dalam bahasa Inggris berarti 33 nah gitu nomor 2, 3, dan 4 tinggal diisi ya sesuai yang kalian ketahui itu saja mungkin ya dari bapak sekali lagi kerja yang harus kalian kerjakan adalah halaman 79 bagian B kemudian membuat rekaman suara bagian H dari 100 sampai 1000 ya itu ada 12 angka kalian sebutkan bacakan dalam bentuk rekaman suara selanjutnya di halaman 84 checklist tadi jawaban dari yang pas sama sebutkan bagian I dan bagian C tulis hurufnya itu angkanya udah ada hurufnya apa di bawahnya itu saja Semoga tidak uh, susah ya, Insya Allah dengan kalian belajar tambah tahu. Mungkin ada kesulitan itu bagian dari pembelajaran. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.